Hai semuanya, kembali lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi HP Xiaomi Redmi 4X dengan masalah mati total. Oke, kita coba, kita hidupkan dengan menekan tombol power. Apakah HP ini memang benar-benar mati? Oke, di sini bisa kita lihat ya, setelah saya tekan tombol power ternyata tidak bisa hidup. Sekarang kita coba kita cas, apakah ada ikon baterai mengecas atau tidak. Ternyata setelah kita cas juga tidak ada ikon mengecas ya. Oke, sekarang kita cabut aja. Untuk mengatasi cara HP Xiaomi Redmi 4X mati total itu kita coba dengan cara menekan tombol volume bawah, kemudian kita barengi dengan mencolokkan charger seperti ini ya. Kita tekan volume bawah dan kita colokkan chargernya. Oke, hingga tampil seperti ini, tampil fast boot. Kemudian kita cabut saja chargernya. Nah, setelah itu kita tekan tombol power, kita tahan hingga HP-nya mati sekitar 10-20 detik lah. Kita lepas setelah mati. Kita tunggu beberapa saat. Dan HP Xiaomi Redmi 4X sudah kembali hidup. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya. Dan terima kasih.